sayang seorang ibu menjadi bentuk berkah tersendiri dalam kehidupan. Hal apapun akan dilakukan oleh seorang ibu demi kesehatan sang buah hati. Inilah yang dilakukan oleh Theresia Emret, ibu dari Eleanor, anak berusia 1 tahun yang mengalami kerusakan hati akibat atresia biliar. Atresia biliar adalah kelainan bawaan lahir di mana saluran empedu tak terbentuk sempurna, sehingga zat kekuningan pada darah menumpuk di hati dan menyebabkan kerusakan hati. Tak ingin melihat anaknya hidup dengan penyakit ini, Theresia berniat untuk melakukan operasi transplantasi hati untuk anaknya. Sejak Desember 2020 hingga Mei 2021, Theresia membawa Eleanor ke rumah sakit untuk menjalani proses screening. Diambil sepertiga, jadi sepertiga hati sehat saya diberikan ke anak, nanti bisa meregenerasi lagi. Jadi hati saya juga bertumbuh, hati yang di anak saya juga bertumbuh. Dan itu tidak mempengaruhi kualitas hidup saya. Gitu. Jadi saya tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas normal, tidak terus jadi lemes atau apa, enggak, sama seperti sebelum saya operasi. Memiliki anak dengan sirosis atau kerusakan hati membuat Theresia kerap merasa sedih. Terlebih, ketika putrinya didiagnosa oleh dokter pada saat Eleanor masih berusia 7 bulan. Waktu pertama kali didiagnosa, saya down sekali, saya menyalahkan diri saya, apa selama kehamilan saya ada salah makan atau salah apa, sampai akhirnya anak sakit. Tapi ternyata bukan karena itu, karena kan memang bawaan. Namun dukungan dari keluarga, kerabat, tetangga, dan teman-temannya dapat menguatkannya. Terlebih kekuatan utamanya juga datang dari Eleanor. Senyum Eleanor membuat Theresia optimis bahwa putrinya akan mencapai kesembuhan dan memiliki tumbuh kembang yang lebih baik lagi setelah menjalani transplantasi hati. Ya pasti saya sangat berterima kasih, bersyukur karena dapat dibantu selama ini. Ini sangat meringankan kami sekali karena untuk bantuan obat, apa biaya obat yang tidak di-cover BPJS sama susunya itu cukup memberatkan kami. Jadi saat yayasan memberikan kami bantuan, itu kami sangat bersyukur. Harapannya ke depannya semakin baik ada ya, maksudnya karena banyak menolong kami pasti karma baik akan didapatkan gitu. Dukungan juga datang dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Sejak Desember 2020, Eleanor mendapat bantuan biaya pengobatan yang tidak ditanggung BPJS dan bantuan susu. Rasa syukur dirasakan oleh Theresia. Ia yakin dengan doa dan dukungan dari orang-orang di sekitar dapat memberikan jalan bagi Eleanor untuk dapat sembuh. Ya, harapan kami dari yayasan berharap semoga Selin setelah transplantasi ini bisa menerima dan tumbuh kembang baik lagi dan masa depannya juga lebih baik. Keluarga juga jadi bahagia lah istilahnya ya. Karena anak juga bisa sembuh, gitu aja.